Balik lagi di channel Ahmad Bangku, membahas seputar tutorial dan informasi paling jos dan mantap. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana cara kirim uang lewat Gudo. Baik, langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi Gudo. Kemudian di sini ada tulisan kirim uang paling atas sendiri. Kita klik di sini. Kita klik. Nah, kemudian di sini kita isi bank tujuan ya. Di sini saya akan kirim ke nomor rekening pribadi saya, yakni Bank SIM Niaga. Kita klik. Jika Bank BRI, kalian klik BRI. Kemudian masukkan nomor rekening, rekening milik saya ya. Kemudian jumlah uang yang ingin ditransfer. Di sini saya akan mencontohkan 50.000 saja. Kemudian nomor HP pengirim. Di sini nomor HP saya. Oke, kita isi. Kemudian jika sudah benar, langkah selanjutnya kita klik tombol lanjut. Nah, kita tunggu ini konfirmasi. Jika memang benar, maka benar. Kita klik lanjut. Harap tunggu sebentar. Kita tunggu. Oke, di sini ada biaya admin sebesar 6.500. Jadi kita akan bayar 56.500. Setelah itu kita klik bayar. Kita tunggu loading sampai selesai. Oke. Setelah itu kita masukkan PIN OVO. Tunggu sampai loadingnya sampai selesai. Oke. Setelah itu, jika memang transaksinya berhasil, biasanya langsung ada notifikasi atau pemberitahuan jika memang sukses. Seperti ini. Ya, kirim uang Bank SIM Niaga telah sukses. Oke, jadi itu tadi. Cukup sekian dari saya bagaimana cara kirim uang lewat Gudo. Semoga video ini bisa bermanfaat.